Baru-baru ini tular beberapa foto memaparkan aktris Ika Farhana bergambar bersama keluarga Ahyar selepas tamatnya pasukan JDT menentang Sabah FC dalam perlawanan akhir Liga Super di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri pada Sabtu 15 Oktober 2022. Bagaimanapun, perkongsian itu membuatkan ramai peminat Ahyar Rashid kecewa selepas melihat pelakon itu bergambar bersama keluarga crush mereka. Dalam pada itu, masing-masing menyatakan mereka mahu move on dengan Ahyar, termasuk jugalah peminat lelaki selebriti cantik tersebut. Namun terdapat juga warganet memuji keserasian yang ditunjukkan oleh mereka berdua selain mendoakan yang terbaik buat hubungan Ika dan Ahyar. Difahamkan ada juga mengatakan Ika pernah menetap di rumah adik-beradik Ahyar Rashid ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP tempoh lalu selama sebulan lebih. Terdahulu tular sebuah video dimuat naik Ika sendiri di laman TikTok miliknya sedang dirangkul oleh seorang lelaki dipercayai kekasihnya iaitu Ahyar Rashid sehingga membuat peminatnya patah hati. Menurut Ika, netizen mempunyai hak untuk meneka siapa empunya tangan yang merangkul bahunya kerana dia tidak mahu terlalu berkongsi kisah peribadi di media sosial. Jika benar dakwaan hubungan mereka, didoakan hubungan mereka berkekalan buat selamanya.